menyusul bulus putih. Itulah merupakan judul cerita ini yang sengaja kami ambil dari legendaris dongeng rakyat kuno dengan latar belakang wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dan juga cerita ini mengisahkan sifat dan watak perilaku manusia, di antaranya serakah, sirik, piti, sombong, songkat, dendam, juga diwarnai dengan kisah cinta anak manusia yang penuh dengan romantisan dan kasih sayang, juga diselingi dengan pembunuhan, pemberontakan, pengkhianatan, pemerkosaan, peperangan, dan lain sebagainya yang sifatnya merugikan orang lain. Tapi di balik meluk itu, dengan keadilan Tuhan yang Maha Kuasa dan pencipta alam semesta yang Maha Pengasih lagi pula Maha Penyayang, telah memutuskan seorang anak manusia yang berbudi membawa laksana, bersifat arif dan bijaksana, bertekad menegakkan keadilan serta kebenaran di bumi persada. Terjadinya saka kata dalam episode asal usul bulus putih. Nah, itulah hadirin pemirsa yang berbahagia, acara dan mimbar cerita untuk malam ini. Apa dinanti dalam jalur cerita ini kurang berkenalkan Anda, baik jalur cerita yang kurang nyata, tutur bahasa yang kurang sempurna, sindir yang kurang terukir, minta maaf yang sebesar-besarnya. Maklum manusia biasa, dilepas dari salah, luput, lali, dan dosa. Akhirnya, dari kami atas nama asisten sutradara Rudy Pramadi mengucapkan terjadinya saka tatal dalam episode asal usul bulus putih. Like sampun sowan calon tuan rumah ini papa ini mikir dengan kakak oleh muda yang kekang dari haji singgetan kakak sokadana dewe kakak kono kubiye mas doyong kong sukawe tuan rumah deh sampun lali selawase kang wari aja ngelamun kang wari bosnya obat kang wari bos dua kasih sokares Mas Doyong Sukawera mimpian jauh tipai gede kanggo bos ruk mama minta tenung ariwan kanggo kangelis muda papai wengke calon tuan rumah nanang duki sing Sukawera nanang duki wong Sukawera sareng bapai payu sise payu kani sing wetan balik ngonot iwas edan ora takon wong pener pasti keteker kari wong sama wong sana pasti Kanggo bosepan wae kanggo bosepan buangan. Kanggo sarana mawarihe gede. Senajan sifatnya bentuk pajak lawan aku. Ini coba-coba rusak nanging panggonan. Aku kang bakal tanggung jawab. Mulai dari kene bareng-bareng jaga siapa kang bakal nanging panggonan. Adalah Aksawang marang pancai ndrening aku. Iki ngesenyap wane panggonan aku. Ana sempla-sempla limiane. Manti nuju ananing panggonan aku. Wujud yang jalma luwih ya manusia. Apakah ia yang bakal majikan dewek sareng minyak cewek istri majikan sepuh oleh sepono aku bakal dekat bumi dahing manusia. Apa tujuannya dan maksudnya mancing tanpa izin lawan manusia? Kalau dingin di sini bakal tak cegah marah aku ini ladalah. Mimi aja utipan. Masa gematri gede kang laleh majikan no. Mas goyong suka berang. Kantara majine gede ngopi sing duwe prapatan sok kadana dhewe. Kanggo Kang Tarmok bari Kang Wari. Kanggo Kang Tarmok sing suka resmi. Kang Wari minangka. Oba.